Satu, dua, tiga. Wadidaw, ini dia si Ultraman bertanduk yang memegang dua pedang adik-adik. Wadidaw, apa ini adik-adik? Ada sebuah mainan yang sedang bertengger di ranting tanaman ini adik-adik. Halo adik-adik, pada video kali ini kakak mau mengajak adik-adik untuk berkeliling di pekarangan rumah adik-adik. Melihat banyak rumput-rumputnya adik-adik, kakak mau mencari mainan. Nah, apa itu adik-adik? Ini dia toples ajaib kita. Coba lihat adik-adik, apa kira-kira isinya? Oke, kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Wadidaw, ini dia si Ultraman bertanduk yang memegang dua pedang adik-adik. Coba lihat adik-adik. Wah, mantap sekali adik-adik. Warnanya warna merah, di kedua tangannya dia memegang pedang warna silver adik-adik. Lihat tuh adik-adik, celana warna hitam. Oke, warnanya warna merah menyala ya adik-adik ya pakaiannya. Lihat adik-adik, wah, keren sekali. Ayo kita masukkan ke dalam toples ungu ajaib. Oke adik-adik, kita lanjutkan berkeliling di pekarangan rumah ini adik-adik. Di rerumputan ini, siapa tahu kita menemukan mainan-mainan lain lagi adik-adik. Oke, adik-adik siap? Oke, ikutin kakak terus. Oke, kita jalan. Jalan adik-adik. Kasih tahu kakak kalau adik-adik melihat mainan adik-adik. Wah, apa ini adik-adik? Sesuatu berwarna merah. Coba kita lihat lebih dekat. Ini dia adik-adik. Si Ultraman berwarna merah dengan mata warna kuning emas adik-adik. Wadidaw, ini nama Ultramannya apa ya adik-adik ya? Adik-adik ada yang tahu tidak? Oke, kita lihat adik-adik. Wah, keren sekali adik-adik. Lihat tuh ukurannya sangat mungil adik-adik. Matanya kuning emas dan badannya berbadan merah menyala adik-adik. Wah, keren sekali adik-adik ya. Wah, ada dua mainan. Kita taruh ke dalam toples ungu ajaib. Oke, kita lanjutkan perjalanan adik-adik di sekitar rerumputan yang berwarna hijau ini adik-adik. Kalau adik-adik melihat sesuatu, tolong kasih tahu kakak ya. Oke adik-adik, kita lihat di sekeliling adik-adik. Wah, ini dia ada pohon kering adik-adik. Ada rumput kering, ada rumput yang hijau juga adik-adik. Nah, apa ini adik-adik? Wadidaw, kita menemukan mainan baru lagi adik-adik. Coba lihat. Wah, keren sekali. Ini dia mainan Ultraman yang lebih besar adik-adik. Lihat tuh adik-adik. Wah, matanya merah menyala. Kepalanya warna silver dan badannya berbadan warna biru ya adik-adik ya. Lihat adik-adik lebih detail adik-adik. Wah, di dadanya ada permata berwarna kuning emas adik-adik. Wah, ini dia adik-adik. Widih, keren sekali adik-adik. Ultramannya, Ultraman apa ini namanya adik-adik? Adik-adik ada yang tahu tidak? Coba lihat adik-adik, detailnya adik-adik. Warnanya warna biru menyala. Wah, keren sekali adik-adik ya. Ukurannya juga lebih besar dari dua sebelumnya. Lihat adik-adik. Wah, keren sekali. Ayo adik-adik, kita masukkan ke dalam toples ungu ajaib. Rek, seperti ini. Sudah ada 3 Ultraman yang kita temukan di pekarangan rumah ini adik-adik. Kita lihat adik-adik. Siapa tahu kita menemukan Ultraman-Ultraman lain lagi adik-adik. Wah, keren sekali pekarangan rumah ini adik-adik ya. Lihat tuh adik-adik. Di sini juga ada rawa-rawanya adik-adik. Awas ya adik-adik ya, awas terjatuh nanti adik-adik basah. Oke, kita jalan lagi adik-adik. Lihat di sekeliling. Wadidaw, apa ini adik-adik? Ada sebuah mainan yang sedang bertengger di ranting tanaman ini adik-adik. Wah, warnanya juga warna ungu adik-adik. Warna biru. Coba lihat adik-adik. Ini hampir mirip dengan yang tadi adik-adik. Wah, sama-sama warna biru. Tapi di kepalanya seperti ada bercula ya adik-adik ya. Warnanya, matanya warna merah. Kemudian kepalanya juga warna silver. Wah, mirip dengan yang tadi ya adik-adik ya. Nah, bedanya ada di bagian kepalanya adik-adik. Seperti bercula adik-adik. Wadidaw, mantap sekali Ultraman ini juga sama besar dengan yang sebelumnya ya adik-adik ya. Warnanya warna biru. Lihat tuh adik-adik, matanya sangat indah. Warna merah menyala adik-adik. Sepertinya Ultraman ini terlihat sangat gagah dan kuat ya adik-adik ya. Siap untuk melawan para monster jahat. Oke adik-adik, kita masukkan ke dalam toples ungu ajaib. Iya, seperti ini. Sudah ada berapa adik-adik mainan yang kita temukan? Sudah ada 4, benar sekali. 2 warna biru dan 2 warna merah adik-adik. Oke, sepertinya banyak mainan di pekarangan rumah kakak ini adik-adik. Kita lihat adik-adik.
kita jalan lagi. Adik-adik, kasih tahu kakak kalau adik-adik menemukan mainan-mainan lain. Oke, wadidaw, apa itu berwarna biru? Kita dekatkan. Lihat adik-adik. Iya, lihat lebih dekat. Wah, wah, wah. Ini Ultraman lagi adik-adik. Tapi, sepertinya ini seri yang berbeda adik-adik. Coba kita lihat. Nah, benar kan adik-adik? Warna permata di dadanya warna hijau dan kepalanya berwarna biru serta matanya berwarna silver adik-adik. Sepertinya ini jadi jenis si Ultraman yang lainnya adik-adik ya. Wah, wah, wah. Mantul sekali. Tangannya bisa digerakkan seperti ini adik-adik. Lihat tuh adik-adik. Wah, mantap sekali. Ini Ultraman yang keberapa adik-adik? Kelima. Kita masukkan ke dalam toples ungu ajaib. Oke, mantap sekali. Sudah ada 3 Ultraman berwarna biru. Nah, ini ada pohon kering adik-adik. Jangan-jangan kita menemukan mainan lagi adik-adik. Kita lihat di sekitar kita adik-adik. Awas, harus jeli adik-adik. Wadidaw, apa itu yang berdiri? Widih, keren sekali adik-adik. Mantul sekali. Coba lihat. Wah, 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 wah. Ini si Ultraman. Tapi matanya bermata satu adik-adik. Coba lihat adik-adik. Warna hitamnya cuma satu. Tapi dia terlihat sangat kuat adik-adik. Wah, dia di dekat pot tanaman bunga ini adik-adik. Coba lihat adik-adik. Permata di dadanya berwarna silver adik-adik. Coba lihat adik-adik. Kepalanya berwarna merah menyala. Dan ada semacam permata di bagian kepalanya berwarna silver adik-adik. Wadidaw, mantap sekali adik-adik. Sekarang sudah ada 3 juga Ultraman yang berwarna merah adik-adik. Oke adik-adik, mantap sekali. Ini dia toples ungu ajaib kita adik-adik. Sekarang kita susun dulu adik-adik. Apa yang sudah kita temukan di sini? 1 Ultraman biru, 1 Ultraman merah yang sama besarnya. Kemudian apa lagi? 1 Ultraman biru yang lebih besar. Ada lagi? 1 Ultraman biru yang lebih besar lagi. Oke, sudah ada 4. Ada Ultraman merah yang lebih kecil memegang 2 pedang. Ada Ultraman yang imut. Oke, sekitar ada sekarang ada 6 Ultraman yang kita temukan adik-adik. Wah, wah, hebat sekali adik-adik ya. Beruntung sekali kita hari ini adik-adik. Coba lihat lebih dekat adik-adik. Wah, 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 ada 3 Ultraman biru dan ada 3 Ultraman merah. Kakak, jadi mau membuat sebuah drama adik-adik. Oke, lihat ya adik-adik ya, drama Ultraman melawan si monster T-Rex. Lihat adik-adik, di sini kakak sudah punya monster T-Rex berwarna merah bata dan kepalanya warna biru ya adik-adik ya. Nah, melawan si Ultraman gagah perkasa berwarna biru adik-adik. Kita saksikan adik-adik. Ini si monster T-Rex-nya sedang mengaum-ngaum adik-adik. Dia mengamuk di rerumputan ini adik-adik. Coba lihat adik-adik, giginya sangat tajam. Mulutnya menganga adik-adik, tapi tidak gentar. Di sini sudah berdiri seorang pahlawan superhero kita. Ini dia Ultraman berwarna biru. Lihat adik-adik, Ultraman yang mulai mengangkat tangannya dan kita lihat si Ultraman mulai terbang. Lihat adik-adik, Ultramannya terbang mendekati si monster T-Rex dan apa yang terjadi? Lihat adik-adik. Iya, dia memukul kepala si monster T-Rex sampai meledak adik-adik. Lihat adik-adik. Monster T-Rex terjatuh. Lalu apa yang akan terjadi? Dia menendangnya dengan kakinya adik-adik. Lihat, monster T-Rex terangkat adik-adik. Lihat adik-adik, monster T-Rex diangkat dengan satu tangan oleh Ultraman. Kemudian mau dibawa kemana adik-adik? Lihat adik-adik, mau dibawa kemana? Dia dibawa terbang adik-adik. Wah, 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 wah. Monster T-Rex dibawa terbang dan iya, dihempaskan ke bumi adik-adik. Lihat adik-adik, Ultraman-nya terbang dan apa yang akan terjadi? Monster T-Rex-nya dipukul lagi adik-adik. Si monster berhasil dikalahkan. Sampai jumpa adik-adik.